Kita nak terus kepada topik kita pada hari ini. Nak menghubungi seorang lagi selebriti. Harap-harap dia tak dengar lagi. Okey, kita bersama dengan Black Hanifa. Apa khabar, Black? Ya, sihat. Okey, hello Black. Okey, nak tahu sekarang ni Black di rumah bersama dengan anak-anak. Bagaimana situasi sepanjang PKP ini bersama dengan anak-anak, Black? Okey, sebenarnya kita dah memang selalu duduk dekat rumah dengan family. Itu tak jadi masalah untuk saya bersama dengan anak-anak lah dekat rumah. Cuma kali ini bezanya saya tak boleh keluar jauh daripada rumah. Di mana saya kena berada dalam kawasan rumah aje. Itu beza dia. Okay. Kita risau lah kan. Tak tahulah orang depan rumah ke, orang kawan-kawan macam anak saya punya kawan kan ramai dekat area rumah ni. So risau jugalah kan. Tapi kan, Black nak tahu juga bagaimana Black sendiri mencipta aktiviti untuk Dayan. Maklumlah Dayan ni kalau kita tengok orang yang sangat aktif kan. Suka main basikal dekat luar lah. Ada saja aktiviti yang selalu Black buat bersama dengan Dayan. Tapi dalam waktu PKP ni, bagaimana sebenarnya Black cipta aktiviti bersama dengan Dayan? Dayan ni flexible. Di mana dia ni duduk dekat dalam rumah pun ada aktiviti dia sendiri. Dia akan panjat sofa dan bawah. Dia akan minta bukakan kolam renang dia tu yang macam dia ada pool pelun tu kan. Lepas tu dia ada push bike di mana dia boleh main dekat dalam rumah. Push bike tu dia macam basikal tapi dia telah pakai kaki. Yang tu dia ada dekat dalam rumah, dia ada drum dia sendiri. Saya memang daripada dia kecil tu saya dah ciptakan dia punya mini, orang kata mini, bukan mini zoo. Mini playground dalam rumah. Okey, tapi dalam rumah dia macam-macam. Okay. Ada perbezaan tak antara aktiviti yang dilakukan bersama dengan ayah dan bersama dengan ibu, ataupun ibu dia macam lebih kepada aktiviti dalam rumah dan Black lebih adventurous bersama dengan anak? Okey, memang berbeza sikit sebab ialah Was dia ni suka memasak. Kadang-kadang mak dia nampak dia boleh dia pun ada dia pun ada suka juga macam masak-masak ni. lepas tu dia memang macam saya cakap dia fleksibel, dia apa-apa pun dia boleh join. Macam kalau saya bercucuk tanam dekat belakang rumah, pada semalam saya keluar rumah tapi di belakang rumah saya tak bercampur dengan orang pun. Dekat belakang rumah saya tu ada tempat yang boleh kita tanam serai dan sebagainya. So dia ikut saya sekali dekat belakang rumah. Bila dengan wife dia akan lepak dekat dapur, wife saya masak dia pun kadang tolong pecahkan telur dan macam-macam lah dia boleh buat. Bagaimana Black sendiri menerangkan situasi ini kepada Dayan? Pasti ada banyak soalan. Kenapa tak boleh keluar? Yeah. Kenapa kita kena duduk dalam rumah? Bagaimana Black sendiri menyampaikan mesej itu kepada Dayan? Dayan dia seorang budak yang mudah dengar cakap. So, saya cakap tak boleh keluar je, dia tak banyak soalan kenapa tak boleh keluar. Saya cakap jangan keluarlah. Dia takkan cakap, kenapa Daddy? Dayan jangan keluar. Kat luar tu tak boleh main sekarang. So, dia main dekat dalam rumah je. Kadang-kadang kalau dia tanya tu memang saya ada cakap jugalah. Cakap sekarang ni COVID. Oh COVID dia cakap. Dia macam tahu tapi dia tak tahu pun. Oh COVID. Lepas tu saya cakap sekarang ni banyak sakit, tak boleh keluar. Ada juga terangkan tapi tak perlu banyak kali. Kali bila saya cakap so dia pun dah faham lah. Saya pun tak pasti dia faham macam mana lah. Yang penting kita beri penjelasan kepada mereka ya. Black, sebelum berakhir, mungkin sedikit nasihat kepada ibu bapa di luar sana juga yang kadang-kadang mungkin orang kata kesian dengan anak-anak kan, tak dapat buat apa-apa aktiviti, boleh buat aktiviti di rumah. Bagi nasihat sikit, Black. Okey, kepada korang yang berada di luar sana, jangan ambil remeh tentang COVID-19 ni sebab korang boleh tengok anak korang sekarang ni kesian, tapi jangan kesian sekarang. Kesianlah untuk masa depan anak kita. Sebab kalau sekarang kita tak jaga, masa depan dia mungkin akan terjejas dengan penyakit ni. Mungkin kita tak dapat jumpa anak kita lagi ke. Dan saya harapkan korang bolehlah patuhi kerajaan punya perintah. Nasihat sekarang. Di mana kita perintah, kita duduk di rumah. Jangan buat pandai nak keluar rumah konon-kononnya. Tak ada apa-apa benda yang akan terjadi.
Baiklah. Terima kasih Black dan semoga Black menempuh masa yang penuh dugaan ini dengan tenang bersama dengan keluarga. Itu dia sedikit daripada Black.